Saya sedang mengobati anak saya yang berkebutuhan khusus ke pengobatan alternatif. Kalau dilihat islami, tetapi setelah itu saya disuruh sholat tasbih dan memberikan foto anak untuk didoakan. Ini bagaimana hukumnya? Apakah termasuk dalam syirikan? Tidak, jadi sholat tasbih itu bukan sebab untuk pengobatan. Kalaupun itu disyariatkan, bukan sebab untuk pengobatan. Sholat tasbih ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian menghasankan hadis yang seperti Syekh Albani rahimahullahu taala, sebagian ulama mendhaifkan bahkan mengatakan hadis palsu. Ini pendapat banyak ulama ya. Kenapa? Karena salat tersebut datang dalam seluruh hadis-hadisnya seluruhnya dhaif. Seluruhnya dhaif, namun sebagian ulama mengangkat hadis tersebut menjadi hasan karena ini dhaif yang banyak dengan jalan yang banyak akhirnya terangkat menjadi derajat hasan. Namun sebagian ulama berpandangan lain, ini dhaif semua maka ini hadis yang batil tidak benar ya. Terutama lah ini pertama yang sebab yang pertama karena hadisnya semua dhaif, jalurnya semuanya dhaif. Yang kedua karena dalam salat tersebut ada hitungan-hitungan. Dan ini tidak biasa dalam salat-salat yang lain. Orang yang salat itu konsentrasi dengan apa yang dia baca. Ya bukan sibuk dengan jumlah hitungan. Sebenarnya salat tasbih itu ada hitungan berapa puluh, berapa puluh, berapa puluh. Yang ketiga tidak diriwayatkan dari seorang sahabat pun yang melakukan salat tasbih. Selanjutnya berkaitan dengan masalah ini, kalaupun surat tasbih itu syari, syari sebagaimana pendapat Albani Rahimahullah Ta'ala, maka dia bukan sebab untuk mengobati penyakit seorang tertentu, ya, ya, ya sebab untuk mengampuni dosa-dosa, bukan sebab untuk obat dan yang lainnya, jadi kalau sebab untuk obat, misalnya bersedekah, itu sebab, adapun berikan foto anak untuk didoakan, ini repot lagi, ya, doa tidak perlu ada foto di depan kita, ya, ya ngapain kita sedoakan anak kita pada... Ya. Allah Maha Tahu, anaknya. enggak lihat pun enggak ada masalah, anaknya ibu itu sedang sakit ya Allah sembuhkan. Enggak perlu ya Allah yang fotonya yang ini ya Allah yang ini loh, bukan yang satunya. Ngapain bagi foto ya? Repot ya. Nah kalau jin yang harus tahu ya jin, kamu jangan salah yang ini ya, itu mungkin kalau jin. Kalau Allah, Allah Maha Tahu segalanya, tidak perlu kita tunjukkan foto kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ragu dengan pengobatan seperti ini.